Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Para hadirin dan hadirat, marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah agama, mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Kyai Haji Bahauddin Nur Salim dari Ponpes Al-Qur'an Narukan Kragaan Rembang. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin, amma ba'du. Yang terhormat Habib Zainal Abidin Asqaf, sedanten para habaib, para kiai ingkang kula hormati, tamu kita spesial yang sangat saya banggakan, Pak Ganjar dan Gus Yasin, yang kami hormati. Malam ini adalah malam yang paling saya hindari sebetulnya. Karena saya dulu diminta santri gayeng berkampanye, dan saya bilang jangan ada tradisi ulama berhadap-hadapan sama umarok. Makanya tadi saya di belakang karena takut berhadap-hadapan sama Pak Ganjar. Karena dulu jargon saya di santri gayeng duet Pak Ganjar Gus Yasin itu mewakili ulama dan umarok, sehingga jangan ada tradisi berhadap-hadapan. Tapi malam ini secara terpaksa saya berhadap-hadapan, makanya saya menghindar sebenarnya tadi. Dan ini pertama saya ketemu Pak Ganjar. Sebenarnya beberapa kali saya di pesawat, tapi ya enggak ingin ketemu karena tadi memang saya masih konsisten berpegangan ulama itu sebaiknya enggak berhadap-hadapan sama Umar. Jadi yang tanggal berapa Pak Ganjar itu pas saya satu pesawat dengan jenengan dari Jakarta ke Semarang. Tapi saya tetap enggak berhadap-hadapan tadi. Beliau di depan, saya di belakang, sebagai konsekuensi saya rakyat, beliau pemimpin. Jadi ini fair. Makanya tadi saya di belakang. Tapi nanti insya Allah di akhirat, kalau saya terpaksa yang jadi imam, semoga Pak Ganjar juga ikhlas. Jadi supaya fair, jadi gantian lah kira-kira gitu. Tapi ini hanya guyon, semoga kenyataan. Terus yang kedua, ini sudah berapa menit? Wah, sedowo. Yang kedua begini, saya ini korban nasihat teman saya. Gus, ojo soleh teman-teman raina gitu. Kenapa? Engkok suwargane awur mbahmun, kok nak awur widadari sungkan gitu. Sehingga saya ini keceluk kiai tapi paling awam. Saya ini kiai paling awam, jarang sholat sunat, kalau pagi ya jalan-jalan ke pasar, terus pokoknya awam sekali. Karena takut saya itu di surga bareng Habib Zainal Abidin, pasti sungkan. Karena tadi dia berbisik-bisik sama saya, beliau, aku nak ambil mertua ya sungkan. Jadi sampean gak usah berdoa minta sekelas dengan Habib Zain ya. Jangan sama Pak Ganjar, ajudan, pancet ini suarga aja ajudan kan gitu. Maka semua ajudannya saya minta surganya beda kelas dengan siapa? Pak Ganjar. Atau kalau satu kelas ya beda ruangan dulu, supaya gak sungkan. Jadi ini guyonan-guyonan yang saya memang berharap surga saya itu gak bareng Mbah Mun, supaya gak sungkan. Karena di surga itu nanti dihalalkan minum khamr, ngefly kira-kira gitu. Terus istri juga gak dibatesin, semuanya cantik. Kebayang gak kalau bersama guru sampean? Nasihat itu membekas sampai sekarang. Sehingga saya mohon maaf, saya ini termasuk kiai yang paling biasa-biasa saja dalam ibadah, karena masih korban nasihat teman saya. Saya gak biasa itu dalam hal ilmu, saya ini fanatik kalau ilmu. Saya masih ngajar kitab-kitab yang besar, yang sulit. Sampean tahu kenapa alasannya? Karena kalau sulit gak bisa itu orang maklumi. Tapi kalau saya ngebaca mabatik fikih, kitab mono kok ora iso kebangetan. Jadi ini agak politik sebetulnya. Jadi saya mohon lah, pokoknya Indonesia itu damai, seneng. Karena yang dikatakan ma'ruf itu kebaikan bersama. Ma'ruf itu dari Master Urfan, sesuatu yang mudah dikenali oleh akal. Tentu rukun itu baik, saling membantu itu baik. Saling konflik itu tidak baik. Mungkar, mungkar itu angkarohu syar'u. Sara itu enggak mengenali itu. Mungkar maknanya sesuatu yang susah dikenali. Sehingga agama ini sudah datang dengan segala kebenarannya. Ulama mengharamkan khamr, negara juga memburu bandar narkoba. Ulama mengharamkan maling, negara punya sarana untuk menangkap maling, yaitu para polisi.
ulama mengajarkan kebaikan, negara juga ikut membantu mewujudkan BPJS dan sebagainya dan sebagainya. Jadi susahnya apa sih ulama dan umara kerjasama, dan susahnya apa sih tidak berhadapan. Makanya saya nanti berencana setelah acara ya saya pulang, nggak perlu ketemu Pak Ganjar supaya ada apa berhadapan tadi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, aku kiki niati Gus Baha tak kon ceramah ki, aku tak ambekan sedelok ngono lho. Tak nyicipi panganan-panganan sing nang arep ki. Belum sempat makan ini, belum sempat ini jenengan wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ambekanku kapan iki? Tapi semoga yang sedikit itu keluar dari beliau. Semoga berkah untuk kita yang hadir malam hari ini. Semoga sekelumit tadi dari beliau berbuah sangat banyak untuk kita hadir malam hari ini, terutama santri-santri yang merayakan Hari Santri. Semoga menjadi santri yang unggul, santri yang sukses, santri yang membanggakan kedua orang tuanya, santri yang berguna bagi nusa dan bangsanya, santri yang membanggakan nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa seluruh santri besok diharapkan yone iso melu upacara. Nggih, ada apel besok Pak ya. Ada apel di alun-alun Rembang besok dimulai dari jam 7:30 pagi. Sebenarnya saya juga diharap untuk ikut upacara besok jam 7:30 pagi, tapi karena memang bangsa saya ini bangsa bangsawan, bangsa tangiawan, ketok e kok koyo angel. Jam 7:30 tuh biasanya saya baru start mau tidur. Biasanya, lagi berhubung dikon melu upacara ya turune karo ngadeg lah nesulah. Insyaallah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Semoga perjumpaan ini malam hari ini, apa yang dikatakan oleh Gus Baha tadi, apa susahnya ulama dan umara kerjasama, sebagaimana gosidah yang saya bawa tadi, ulama dan umara harus kerjasama menjaga moral bangsa dan harus selalu bersatu mewujudkan cita-cita para pendahulu, para pendiri bangsa negara Indonesia ini. Semoga kemarin dengan dilantiknya Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin, berkah solawat malam hari ini, ke depan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berdua diberikan kesabaran untuk selalu menjalankan amanah dari rakyat, diberikan kesuksesan untuk menjadikan negara Indonesia semakin sukses, semakin maju, semakin bermartabat di mata dunia. Dan tugas kita sebagai rakyat adalah mendoakan beliau dan mendukung misi dari beliau supaya cita-cita kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, perkumpulan-perkumpulan sebagaimana malam hari ini, banyaknya majelis solawat di tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah yang luar biasa. Bisa dikatakan bahwa Pulau Jawa ini yang paling sering majelis solawatan adalah Jawa Tengah. Luar biasa Jawa Tengah. Tentu semua itu dikarenakan karena pemimpin Jawa Tengah juga cinta solawat. Beliau Bapak Ganjar dan Gus Yasin kemana-mana sejak periode pertama Pak Ganjar memang sudah selalu mencanangkan, begitu beliau jadi gubernur, Jateng bersolawat setiap kabupaten muter setiap bulannya. Gitu Pak. Dan alhamdulillah malam hari ini Jatai Rembang, Kabupaten Rembang bersolawat. Insyaallah di bulan depan di mana lagi bersama dengan Habib Syekh, bersama dengan para habaib yang lain, ya kadang karo Az-Zahir, kadang karo Habib Syekh, kadang karo Az-Zahir, kadang karo Habib Syekh. Sing iso sing dirah ngono lah. Padha wae sing penting solawate menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di Rembang malam hari ini saya tadi ngomong sama Gus Baha dan Pak Ganjar. Solawatan nang Rembang iki benderane kaya zaman Perang Badar Kanjeng Nabi. Masya Allah, benderane akeh nemen. Pantese suasane kaya Perang Badar apa Perang Uhud iki. Ora apa-apa, tapi benderane kalau membuat panjenengan semakin semangat bersolawat, enggak apa-apa dikibarkan benderanya. Sing penting aja dipendungke sirahe koncone aja. Engko solawatan karo dolanan nang teng lah ngono iku sing bahaya. Ora apa-apa lah diduwurke benderane, sing penting solawate juga sergap. Sing penting benderane ya api-api lah, bendera Syekh Hermania, Zahir Mania, bendera solawatan enggak apa-apa.
Tetap semangat para pecinta selawat yang ada di Kabupaten Rembang. Dan saya titip kepada panjenengan seluruh pecinta selawat yang ada di Rembang, tolong kalau ada majelis selawat, jenengan jangan pilih-pilih. Ada majelis selawat, diramaikan, disukseskan. Ojo delok-delok sapa sing mimpin. Kene ora Habib Idin, ora gelem, ne ora Habib Syekh, ora gelem, ya usah. Majelis selawat semakin berkembang di Jawa Tengah, yang mendapat keuntungan, yang mendapat faedah, yang mendapat manfaat adalah masyarakat Jawa Tengah sendiri. Masyarakat Jawa Tengah sergap solawat, berkah semakin diturunkan oleh Allah, pahala diturunkan oleh Allah, barokah diturunkan oleh Allah. Akhirnya yang terjadi apa? Pertaniannya dibikin sukses oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perdagangannya dibikin sukses oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, ilmu semakin berkah ada di Kabupaten Rembang dan umumnya di Jawa Tengah dan lebih umum lagi di negara kita Republik Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin.